Tampil bersama busana muslimnya makin menambah kecantikan yang dimiliki pesinetron Risti Tagor. Langkah Risti untuk mengenakan jilbab sekarang ini memang bermula dengan keberadaan dirinya di sebuah sinetron religi untuk Ramadan nanti. Namun siapa sangka semuanya menjadi berkah tersendiri bagi ibu satu ini lantaran dirinya makin merasa mantap untuk menutup semua aurat tubuhnya. Risti juga begitu senang lantaran langkahnya mengenakan busana muslim sekarang ini rupanya membuat Rifki Bawil, suami tercintanya, makin merasa tenang. Rifki Bawil seolah tidak perlu khawatir lagi dengan tubuh indah yang dimiliki istri tercintanya lantaran kini sudah tertutupi semua dengan busana muslim dan jilbab yang dikenakan Risti Tagor. Alhamdulillah sih kalau suami, maksudnya kalau Rifki dia malah lebih senang karena memang dia agak banyak protes kalau bajuku mulai terbuka karena dia bikin kayak udahlah udah ibu-ibu gitu loh, gak usah sok-sok seksi lagi deh gitu kan. Dan Rifki juga selalu yang kayak ngingetin terus gitu kalau misalnya pakai baju agak kurang pas gitu, janganlah ganti sebelum pergi dari rumah. Tapi alhamdulillah setelah sekarang dia tenang jadinya juga. Sangat menyenangkan sih bikin suami tenang kalau kita keluar rumah gitu kan. Proses mengenakan jilbab yang dilakukan Risti Tagor tentu bukan hal yang mudah. Namun lantaran sudah menemukan hidayah tersendiri atas pakaian muslim yang hukumnya wajib bagi wanita muslimah, maka Risti pun seolah begitu mantap dengan langkahnya menutup semua aurat tubuhnya. Risti berharap jika semua ini akan memberi keberkahan bagi kehidupan dirinya bersama suami dan buah hati tercintanya. Kalau dibilang soal rasa siap, sebenarnya ya siap itu kan bertahap ya Mbak. Maksudnya kalau aku ngobrol sama orang-orang yang berjilbab, semuanya bilang kalau sabar itu proses. Cuma bilang kan proses gitu. Jadi ya aku juga membiasakan proses itu supaya akhirnya bisa jadi benar-benar pakai terus. Mereka yang terbaring di tanah, bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka.